Iya, what's up guys, kembali lagi di channel aku ya di Acer. Dan di video kali ini kita akan memainkan game Roblox lagi ya guys. Dan di video kali ini saya sedang apa? Ya, saya sedang memakai Oh my god. Ya, betul, mesin pengangkat barang ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat tuh ngangkat turun barang ya. Tapi gak ada ya barangnya. Gak tau apa namanya. Kalau gak salah box yang aku ingat ya. Oke guys. Jadi kenapa aku menggunakan game ini ya? Bisa kalian lihat ya nih. Oh my god. Banyak sekali rintangan-rintangan yang perlu kita lewatkan dengan menggunakan mobil pengangkut barang ini ya guys ya. Oke. Kita gaskan saja ya. Nah, gampang guys. Jujur aja nih ya, kebanyakan aku lihat di TikTok itu ya, ini gampang, pada susah mainnya, pada gak bisa kemarin ya, ya seperti biasalah. Nah, ini caranya, tutorialnya nih ya. Kalau kita mau cepet-cepet dari sini, langsung ke sana nih ya guys ya. Caranya itu, bentar, klik aja ya. Caranya itu, bentar, caranya itu kita langsung gaskinin aja, langsung ke kanan, percaya itu. Oke guys, nah seperti biasa, ah ini mah terlalu gampang guys, tinggal lurus saja. Apa lagi ini banyak. Congrats, you just have unlocked key and oh ini mah ya guys. Katanya dapat skin nih. Orange forklift. Oke. Ada dong kode. Oh, ada kode dong. Oh, ini dia. Hah. Oh, ternyata banyak. Oke, jadi kita ambil aja warna oranye ini. Nah, guys. Nah, kita kalau pengen lewatin ini ya. Jadi ininya ke atasin dulu. Nah, lihat tuh. Itu makanya itu, lihat mereka itu masih pada di bawah buat pengangkut barang box ini. Lihat nih ya, percaya nih tuh, gak kena kan. Nah kan tuh. Nah kan, nah ya please ya. Oke, di sini sepertinya gampang ya guys. Nah kan itu tuh, nah tuh, ini makanya kenapa kita harus naikin ini ke atas. Jadi ini kegunaannya guys ya tuh. Nih, percaya gak? Tuh, wilang yang gila. Itu makanya kenapa kita harus di ke atas. Hmm, kan kayak gitu, caranya gampang. Ngacak lagi, astagfirullah. Ngapain coba bisa begitu? Gak bisa makainya mereka. Kan, nah tuh yang pengen like guys, gila bisa sekeren nih itu kah. Nah lagi guys, sekali lagi ya guys. Pertama-tama kalau kita pengen dari sini ke sana itu kita bilang bismillah. Tuh lihat, nah kan bisa orang-orang juga guys tuh. Apa-apa kok, tenang aja guys. Jadi ini mungkin terpaksa kali ya, terpaksa kita harus menggunakan mantra, yaitu mantranya pertama-tama kita bilang bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pengen dari sini, dari situ set langsung ke sana, itu caranya gampang guys. Kita ya seperti biasa, kita lewatin dari sini dulu set. Oke, kita tancap gas aja guys. Boom, wah kan gila guys, mantranya manjur kan. Percaya guys, percaya itu kepada Allah, dan kita tidak perlu menggunakan mantra, dan kita cukup untuk menggunakan membaca bismillahirrahmanirrahim ya guys ya. Oke, kita lanjut saja ini.
Ih, ngalek banget ini gara-gara ah. Nah. Oke, kita pasin dulu, oke. Oke. Ah, ini sempit-sempit banget ya guys ya rintangannya. Kan? Itu yang dinamakan tidak tahu cara bermain. Mantap guys. Ah, terlalu gampang, Cok. Mantap guys. Aduh, ini bagaimana ini? Set. Mantap. Seorang Yaser mengendarai mobil pengangkat barang. Apakah Yaser bisa? Insya Allah ya guys ya. Aduh, oh ini nih. Ini kita harus menggunakan brain ya. Pelan-pelan tapi pasti ya guys ya. Bismillah. Pelan-pelan pasti. Ya guys ya, sudah aku bilang kalau kita pengen main dengan benar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya gampang lah ya guys ya. Aduh ini mah jam gampang begini. What the fuck, nggak apa-apa dong ya. Nggak apa-apa sih, benar nggak apa-apa. Ih ngalang, wah sih teleport ya. Ribet doang, gitu ribet bang. No. Percaya diri. Oke guys, jadi mungkin sampai sini dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe lagi ya guys ya. Dadah.